Okay. Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di Dapur Adis. Untuk teman-teman yang nanya, kemana sih Mbak Adis, kemana Kak Adis? Tenang, Adis sekarang lagi lumayan sibuk, jadi belum sempat bikin video. Tapi untuk video selanjutnya, itu bakal Adis yang masak. Dia bakal bikin ide untuk bikin usaha, bikin cemilan-cemilan gitu. Jadi teman-teman, kalau belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke, kali ini saya pengen bikin salah satu menu jajanan yang lumayan kita sering lihat lah di pinggir-pinggir jalan, yaitu sostel atau lebih dikenal sosis telur. Nah, teman-teman, di sini Abang pengen bikin tapi tanpa alat sostel yang biasa mereka pakai. Kita akan pakai alat seadanya biar teman-teman juga bisa bikin di rumah. So, yuk langsung ke cara pembuatannya. Oke, di sini bahan-bahannya ada 2 sosis, kemudian ada 2 butir telur sama 4 batang tusukan sate. Seperti biasa, sosisnya kita kupas dulu plastiknya. Dikupas dulu. Terus sosisnya ini kita tusuk pakai tusukan sate. Oke, tusuk. Kemudian ini kita potong-potong sedikit, kan biar dia matang sampai ke dalam. Ini juga dipotong-potong dikit. Oke, selanjutnya ini mau kita panggang dulu sebentar pakai mentega biar dia agak matang, baru setelah itu kita bikin telurnya. Nah, di sini udah ada wajan, kita panaskan dulu pakai api sedang aja. Kasih mentega secukupnya. Kita bakar dulu sosisnya sebentar. Nah, ini dioles-oles sedikit aja pakai mentega. Nah, ini kita balik. Oke, ini udah cukup matang, kita angkat aja. Selanjutnya untuk telurnya, kita pakai masing-masing sosis itu 1 buah telur. Kemudian ini kita kasih sedikit garam. Kemudian kasih lada bubuk sedikit. Sama kaldu bubuk. Sedikit-sedikit aja. Oke, ini kita kocok lepas telurnya. Ini kokonya kita nyalain lagi, tapi pakai api yang kecil aja teman-teman biar dia nggak langsung kering. Jadi dia nggak langsung kering gitu. Setelah telurnya udah agak kering tapi masih agak basah-basah gini, langsung kita taruh sosisnya, terus kita ambil dari sini, terus kita lipat begini. Nah, ini kita gulung gini ya, terus gulung terus sampai dia nempel. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman, yang satu udah jadi, udah bisa kita angkat. Jadi, sekarang kita angkat. Sip!
Oke, ini sosisnya udah jadi, sosis telurnya udah jadi. Sekarang kita mau cicipin, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak kalah sama yang di pinggir jalan. Lagi ya. Enak banget teman-teman. Ini buat inspirasi teman-teman kalau misalnya anaknya doyan jajan di luar. Ini bisa jadi inspirasi emak-emak muda di luar sana untuk bikin. Gampang banget bikinnya kan? Asal itu tadi triknya. Pakai api kecil. Oke. Coklat. Untuk bumbu telurnya itu bisa sesuai teman-teman, selera teman-teman aja. Mau tambahin bubuk oregano juga oke. Rasanya makin enak, jadi kayak ada bau-bau pizzanya gitu kalau pakai bubuk oregano. Tapi kalau yang cara sederhana, yang cara tadi cuma pakai garam, merica sama kaldu bubuk diit. Itu juga udah enak. Enak, mantap. Oke, udah habis. Udah saatnya abang pamit. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa cobain resep ini di rumah dan tag kita di Instagram @dapuradis. Saya Rahman pamit. Dadah. Assalamualaikum.